Kewenangan masyarakat hukum ada dalam pengelolaan wilayah laut merupakan judul disertasi yang dipaparkan Promovenda Alwia Fadlun Alaidrus dalam ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Patimura Unpati. Ujian terbuka dipusatkan di aula lantai 3 gedung Pascasarjana Selasa 23 Juli 2024. Begitu banyak masyarakat desa kita, terutama masyarakat adat yang terpencil, tidak dibekali dengan pemahaman-pemahaman terhadap apa potensi yang dimiliki oleh mereka dan sejauh mana mereka dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Itu yang menjadi dasar penulisan saya. Usai pelaksanaan ujian itu, Wakil Rektor 1 Unpati Profesor Domingus Male dengan didampingi Ketua Senat Profesor Simoni Rahua mengatakan, disertasi yang dipaparkan Promovenda Alaidrus itu sangat penting, terutama dalam rangka memperkuat masyarakat adat untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan ataupun hal lainnya yang diperlukan dengan nantinya ditetapkan sebagai desa adat dan kemudian diakui pemerintah pusat. Terima kasih. Untuk disertasi dari Dr. Ali Durs ini sangat baik sekali, terutama dalam rangka memperkuat masyarakat adat untuk memperlengkapi semua kebutuhan ataupun atribut-atribut yang diperlukan untuk nantinya ditetapkan sebagai desa adat untuk selanjutnya nanti bisa dapat diakui oleh pemerintah pusat oleh pada tingkat nasional. Dengan demikian pada akhirnya nanti upaya untuk mendapatkan register desa adat itu bisa diperoleh. Nah, oleh karena itu bukan hanya kajian ini, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kesiapan masyarakat adat kita untuk mempersiapkan diri sehingga apabila nantinya semua kebutuhan ataupun syarat-syarat yang dimintakan itu sudah bisa dipenuhi, maka otomatis pemerintah provinsi akan memperjuangkan atau melanjutkan perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan secara nasional terkait dengan eksistensi masyarakat adat di Provinsi Maluku. Profesor Domingus berharap apabila ada ruang baru yang perlu dicermati atau perlu dikaji lagi untuk diperkuat, apa yang sudah ditemukan semoga hal ini bisa memperkuat posisi tawar pemerintah Maluku untuk mengusulkan status dari desa-desa adat untuk mendapatkan register secara nasional. Rizal Wagola, Devi Alfiani melaporkan.